politik. Bali, pisan kau sunyi. Politik sayur terbaik. Beli-beli. Saya dengar ada nih anak si siapa bakal tuh anak si Jamil. Kenapa dia? Saya dengar dia jadi jutawan. Wih, lain macam. Dari mana dia dapat duit? Ada tuh. Bukan anak si Jamal apa tuh? Mana? Tuh baca buku di tangga. Tuh. Astaga, bukan kemarin enggak dia sampai itu? Kemarin. Macam lama bah dia dan nampak muka dia di sini. Itulah bah. Budak-budak sekarang kawin kali. Itulah dia balik tiba-tiba. Kan mama sudah dia balik. Mari menegur kena. Hamel, Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Makcik. Makcik ya, Makcik Tinta. Besar sudah. Astaga. Lawa sudah, Pak. Semandak. Semandak, Pak. Bila kau balik? Semalam, Makcik. Semalam? Ya, semalam. Naik apa kau? Naik apa terbang? Oh, baiklah. Laju, Pak. Kau balik ni ada urusan apa? Bukan apa, jarang banget nampak muka kau. Susah. Lalu awal tahun nampak. Ini tengah-tengah bulan nampak sudah muka kau di sini. Ya, study, Makcik. Belajar. Study. Nih, ada banyak kami makanya itulah betul. Tahu lah kan budak-budak sini suka betul bergosip. Jadi kami dengar-dengar sih lah. Sedikit ya. Kami dengar macam Pani mau bawa kawan gitu. Kawan kau kan belajar di Sarawak kan. Kawan ba. Adalah. Bawa nasi minyak bawa orang bilang. Itulah. Tak mau panggil bapak kan? Andalah, enggak lama dia nampak, jadi menegur lah sejak. Orang tua bilang, jangan duduk-duduk di tangga lama-lama, nanti enggak terkawin. Enggak terasa nasi. Enggak terasa kita ini, aduh. Bah, naik lah kau, bagus-bagus lah. Jaga, licin tuh. Iya, Bah. Masih. Sayur, 3 ringgit. Bang, datang. Sini ada sayur fresh lagi. Makcik. Ya, sebenarnya saya nak tanya nih. Kenapa? Pakcik kenal Maya tak? Mau beli? Kenal Maya tak, Pakcik? Belikah? Belilah, beli dulu baru saya jawab. Bolehlah, Pakcik. Bungkuslah 2 ringgit. Oke, apa salat? Pakcik kenal Maya tak? Enggak. Anak siapa tuh? Anak Jamil. Anak si Sanu. Si Jamil sana sebelah rumah tuh. Kenapa? Anak jalan pergi rumah dia, Pakcik. Oh, jalan, jalan. Sana. Sana terus, Jak. Iya, sana terus, Jak. Terus, Jak. Dekat tuh. Ya. Terus, ya, sayur tinggal nanti. Oh, iya. Kasih, Pak Cik. Oke. Jalan, Jak. Jalan. Sana. Jalan. Sana tuh. Jalan. Jalan, Jak. Sayur. Bila kita mau sampai itu? Di pada sana, si Jo sampai. Makcik. Hai. Makcik tahu si Maya? Anak siapa tuh? Maya tuh anak Jamil. Oh, rumah dia. Makcik, tadi saya tanya tuh penjual sayur, dia pun cakap sana, tapi kami jalan tak sampai, Makcik. Kamu jalan guna apa? Kami jalan kaki. Emanglah tak sampai. Sana tuh maksudnya jauh. Sana rumahnya. Kasih, Makcik. Hei, mun jauh macam tuh, bagus kita pakai kereta aja, Tek. Yalah, Tek, Pak. Panas, Pak. Ayam. Pakai tol lah. Pak. Mek rasa tu lah rumahnya. Bah. Assalamualaikum. Yang ada orang datang, Yang? Mak, ada orang, Mak. Ya. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Karim, Mak. Saya kawan si Maya.
dari Sarawak. Kan saya belajar di Sarawak, Mak. Kami orang tu sebenarnya datang mau meresi anak kita. Apa dia cakap tu? Dia cakap dia orang datang ni mau meminang saya. Meminang? Kita masuklah dulu. Masuk. Nah, masuklah. Jadi apa hajat kamu orang datang sini? Orang datang tu sebenarnya mau meresi anak kita untuk anak kami. Kau faham apa aku cakap? Tidak, nak. Orang datang sini mau meresi saya. Jadi namanya siapa? Nama saya Karim, Pak. Karim. Jadi macam mana berkenal dengan anak saya? Facebook, Pak. Facebook. Sekarang Karim buat apa? Saya engineer, Pak. Engine itu apa, Nak? Engineer, Pak, bukan engine. Saya engineer yang buat bangunan, Pak. Jadi gaji sebulan berapa? Sebulan, Pak. Dalam 9 to 10 ribu macam itu, Pak. Ada Hilux kah? Tiada. Tiada. Okay. Saya sekarang ni masih pakai Pro 2 kancil. Gaji besar tapi kenapa pakai kancil je? Anak kami tu cuba berjimat untuk meminang anak kita tu. Takkan dengan bakal isteri pun berjimat. Nanti lepas kahwin, anak kami tu pandai-pandai menyara bakal isterinya nanti. Ya, bolehkah kamu bagi anak saya 4 cincin emas? 4 tau. Mampu, gajinya besar. Mana cincin emas kamu? Cakap jangan sebarang cakap. Tak semua kekayaan perlu ditunjukkan. Anak kamu tu nak ambil anak saya. Sudah yang. Sekarang kita bincang mengenai kerbau. Kamu ada kerbau? Kerbau? Kerbau, ya. Kerbau. Untuk apa kerbau? Kerbau ni untuk orang-orang kita sebagai simbol kekayaan. Untuk menunjukkan kamu mampukah untuk sara anak saya ataupun tidak. Begitu, ya. Sekarang ni belum ada kerbau lagi, Pak. Tapi kalau Bapak mau, saya boleh menternak kerbau. Okey, kalau tiada apa-apa lagi, mari kita kira tiang. Tiang? Tadi kerbau, kini tiang. Ya, tiang untuk mas kawin. Mari, Karim. Yang luar lagi jangan lupa. Kalau termasuk yang di luar, ada 14. Jadi, Nak, 14 ribu. 14 ribu? Ya, 14 ribu. It was at this moment that he knew. Mampu gak, Karim? 14 ribu tuh biasa-biasa aja kalau orang-orang kami. Mau macam ya, bolehlah.